selamat sore dan salam Pramuka. Halo teman-teman TV Pramuka. Saat ini saya masih ada di Hotel Leuweung Geledegan, tepatnya di acara Pramusyawarah Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Alhamdulillah hari ini kita sudah sampai di ujung acara. Kami sudah melewati kegiatan sidang komisi, acara ramah-tamah, dan juga tadi malam kita sudah merayakan hari ulang tahun Kak Haji Ade Sarip sebagai Kak Kuarcap Kota Bogor yang saat ini genap berumur 60 tahun. Untuk teman-teman TV Pramuka, terima kasih karena telah mengikuti rangkaian kegiatan kami dari mulai kemarin pagi sampai dengan hari ini. Terima kasih banyak dan jangan lupa saksikan kami terus di TV Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah pada hari ini kami dari seluruh panitia Pramucap telah melaksanakan kegiatan Pramucap di mana kami telah menyusun program kegiatan untuk 5 tahun yang akan datang. Itu dalam istilah GBPP, garis-garis besar program Pramuka. Mudah-mudahan program ini dapat dilaksanakan dan diaplikasikan oleh kita semua, terutama bisa dilaksanakan di gugus depan pangkalan yang ada di Kota Bogor. Yang kedua, kami dari Orgakum, Kak Haji Nur Daniar, Kak Meri, mengucapkan terima kasih dukungannya kepada rekan-rekan semua, seluruh panitia. Mudah-mudahan bantuan, baik itu materi dan struktur dari rekan-rekan semua ini dapat mendapatkan berkah. Ya. Selalu eksis Pramuka Kota Bogor. Semangat untuk Pramuka Kota Bogor. Semangat, siap, sedia. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak, selamat pagi. Selamat pagi. Kakak mungkin bisa minta waktunya sebentar untuk ngobrol-ngobrol sama teman-teman TV Pramuka. Ya, mangga insya Allah. Mudah-mudahan. Yuk kak, sini kak. Oke. Alhamdulillah nih, kita dari kuartir ranting Tanah Sareal, dari Bogor Utara. Alhamdulillah kegiatan ini cukup memberikan artilah untuk kita. Yang pertama sebagai latihan, yang kedua sebagai salah satu wahana untuk persiapan kegiatan musyawarah ke depan. Oke. Jadi yang menginisiasi ini ya alhamdulillah bisa menjadi salah satu upaya lah. Alhamdulillah. Betul. Tadi gimana kak tidurnya? Nyenyak. Aduh, ya. Nyenyak banget. Nyaman ya kak berarti? Nyaman. Terima kasih. Fasilitas banyak banget. Sukses. Betul. Alhamdulillah. Oke kak. Mungkin ada kesan-pesan dari mulai hari kemarin tadi, kemarin pagi sampai dengan hari apa ini. Kamu sih sini. Kakak dulu aja. Ya baik. Yang pertama, ya ini kan karena kami baru, juga mungkin dari kuarantansa ini cuma masuk pengurus baru. Ya dengan adanya kegiatan ini ya, ini kami sangat mengapresiasi ya kepada pihak kuartir cabang yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Ya mudah-mudahan dengan pola-pola yang sudah diupayakan, ini bisa minimal mengurangi lah ya apa yang nanti kita akan lakukan di kuarcap. Dan juga sudah akan menjadi persiapan lah untuk kegiatan musyap yang akan datang. Oke. Oke kak, sekarang pesan dan pesan-pesan untuk para anggota Pramuka Kota Bogor. Yang pertama ya terus menjadikan gerakan Pramuka ini sebagai salah satu ajang komunikasi, koordinasi, dan tentunya sebagai wadah ya kita berkarya menjadi pelopor. Menjadi generasi yang bermanfaat sesuai dengan Trisatya dan juga Dasa Dharma. Okay. Karena sejatinya ya kita adalah satu. Karena dengan kesatuan inilah akan membuat daerah kita, Kota Bogor terutama, menjadikan sebuah negara yang ya representasi lah. Betul sekali. Oke kak, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Okay. Pramuka atas Kota waktunya. Bogor 2020-2025 sukses mulia. Oke, kak, terima kasih kakak-kakak dari Bogor, Tanah Sareal dan Bogor Utara. Ya, terima kasih banyak, hati-hati ya. Di jalan kak. Terima kasih banyak, kami juga mohon maaf jika ada banyak kekurangan dan sebagainya. Iya kak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, enggak.